Halo. Halo guys, jadi masih di edisi tahun baru makan bareng Om. Jadi Nena, kita hari ini mau kemana? Kita mau melukat. 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 Ke Pura. Nanya lagi kemana? Oh, ke Pura. Jadi Taman kan, Beji Waterfall. Jadi Om bakal jadi pengalaman pertama nih melukat. Bener. Kayaknya kita perlu juru kunci ya kalau melukat ya. Emang ada? Iya. Soalnya dari hotelnya ngasih orang. Oh, ini katanya sih beli sopo namanya. Jeneng lah. Siapa ya, namanya? Taufik. Tuh. Oh, bontot. Lo pakai buka. Lo pakai buka-buka lagi. Oh, kerja. Ini udah kenal belum? Jadi biar lo itu kayak jadi rebutan antara dua laki-laki gitu. Nah. Jadi makan bareng Om pertama bareng Bontot. Jadi Bontot, lo kerja di sini sekarang. Jadi iya. juru kunci. Buat nyari uang tambahan. Oke. Oke, jadi Nana, abis ini kita bakal ke Pura. Taman Beji Waterfall. Lu udah pernah belum? Taman Beji. Ya, Taman Beji Waterfall. Masa lu enggak tahu? Enggak pernah. Ya, sama. Kan juga tinggal di Paris tahu. Sebelum ini. Pura itu bukannya kalau ada yang lagu pura-pura lupa. Oh, lagi ngelawak. Oke ya, yaudah kita jalan sekarang ya. Udah jam berapa sekarang? Okay. Yaudah. Kita bakal ke Pura. Jamnya pada mati semua. Sama jam mati. Bakal yuk jalan yuk. Jangan banyak basa-basi. Enggak, gua mau jalan, gua naik mobil. Eh, gua naik mobil kan. Lamborghini gua mana ada? Lamborghini, gue ikut lo. Jadi sekarang kita ini di mana, Kak Nena? Sekarang udah sampai di Taman Beji Waterfall. Gimana perjalanannya? Sangat indah, sangat kita indah. Melihat sangat indah, pohon. Tidur? Enggak, aku enggak tidur. Aku enggak tidur. Jadi sepanjang perjalanan itu kita melihat hamparan sawah padi-padi, malah kita pengen turun di situ, cuman kan kita ngejar waktu tadi kan. Okay. Iya, coba lihat nih, ini air terjunnya belum ke pusatnya ya. Ini baru yang belum. Biasanya nanti ya. Nanti kita bakal lihat di sana. Ini dan juga udah sejuk banget. Ini tuh airnya tuh rasanya ada nanti di sesi terakhir, Cela, sesi terakhir. Ada nanti berteriak sama ketawa sendiri. Serius? Serius. Mau dong. Penasaran kan? Penasaran. Boleh mandi enggak? Boleh, nanti kita basah-basahan di sana. Boleh mandi. Okay. Boleh. Nanti kita mandi bareng, guys. Enggak. Sama satu lagi. Aku bawa scrub. Ya, ada satu lagi apa? Kan enak. Hati tolong dibersihkan, jangan ada pikiran kotor, lalu kalian juga tolong Kalau semua kesini, ya? Pembicaraan, perbuatan dan perkataan dijaga. Oke, kalau tempat-tempat suci begini ya. Tempat-tempat suci dan sakral itu dimanapun berada, kita harus sopan santun dijaga. Nena, lihat dong apa yang asap-asap begitu. Boleh lihat nggak? Boleh, silakan. Itu apa ya? Welcome to Taman Beji Griya Waterfall Badung. Untuk ucapan selamat datang. Taman Beji Griya Waterfall. Itu kayu ya? Iya, kayu. Oke. Permisi, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan next. Kita. Sekarang gini, bagi yang mau ini pendaftaran di sini dulu. Oh, berarti harus daftar dulu, daftar guys. Dulu. Tidak kita boleh sembarangan dulu baru bisa masuk ke ya, dalam. Nah, ini kita lagi daftar dan nanti kalau misalkan masuk ke dalam kita bawa yang namanya pedati atau apa? Canang. Oke. Okay. Canang semacam itu, kayak mangkok. Mangkok itu ya, nanti kita bawa ke sana. Isinya apa aja? Ada permen, ada bunga, ada rokok, macam-macam. Oh, sesajen. Ya. Persembahan gitu ya. Namun sesajen itu kalau dalam secara universalnya itu sebenarnya sedekah alam. Oke. Yuk, next. Next. Lanjut. Lanjut, kita ganti baju ke sana. Selamat siang, Beli. Selamat siang. Swastiastu. Selamat datang di Beji Griya Waterfall, Kakak. Apa kabar? Baik.
Baik. Ya, terima kasih sudah datang. Ada yang bisa kami bantu? Kita ini mau melukat. Melukat. Tot, Nana, mau tanya, ini bebek apa angsa? Ini angsa, swan. Swan? Ini bebek apa angsa? Swan kan begini. Swan in English is swan. In Indonesia. Bella swan. Bella swan. Belean swan. Jadi ini om penasaran, bukan angsa, ini bebek kali. Sumpah, ini angsa. Kalau om, ya. Dad. Kalau bebek dia itu kecil, lehernya kecil, warnanya coklat, dan dia nggak bisa sebesar ini. Oh, ini angsa. Iya. Bisa terbang nggak? Nggak bisa. Cuman ini yang tinggi nyosor, loncat. Kan? Ya, ini yang nyosor. Semua bebek nyosor. Berarti yang kita makan bukan ini dong? Itu. Mana ada angsa goreng? Adanya bebek goreng. Berarti ini bebek. Angsa itu dimakan. Kamu kalau pernah ke restoran Jepang, itu ada namanya ati angsa. Ya penasaran, jadi angsa apa bebek? Kenapa angsa. Angsa. Katanya tapi bisa dimakan. Tapi nggak ada digoreng kan? Bisa digoreng. Ada. Ada bebek goreng, ada angsa goreng. Nggak pernah dengar. Kalian pernah dengar nggak angsa goreng, guys? Nggak pernah. Ntar aku bikinin. Oh ya udah. Berarti restoran dia. Ya, ayo kita cari tahu lagi. Tahu nggak yang di restoran Jepang yang hati angsa? Iya, tapi nggak ada angsa goreng kan? Iya, nggak ada. Hatinya ada. Hatinya diambil. Terus itu kayak hati aku udah diambil, udah hilang. Ya udah, lanjut guys, kita pergi ke. Kita tinggalin aja. Kita. Tinggalin. Oh, kita kan lagi persiapan nih. Nah ini. Yuk kita lihat persiapan untuk melukat. Apa namanya? Selamat siang. Oh ini persiapannya ya? Persiapannya. Boleh lihat nggak? Kita boleh lihat. Oh kelapanya lucu banget. Kelapanya. Om Swastiastu ya? Kelapanya. Oh Om Swastiastu ya? Om Swastiastu. Oh. Dia boleh tahu nggak isinya apa aja? Ya ini. Iya. Canang. Oke. Itu namanya canang? Iya. Isinya apa aja? Bunga. Itu ada permen saya lihat. Iya. Oh, ada cookiesnya, ada rokok, ada daun pandan. Oh, rame. Kalau ini untuk diminum, ini buat yang indoor, itu buat apa? Kok indoor sih? Indoor sih. Ini buat yang dari dalam, itu buat yang dari luar. Inside, outside. Ya, itu. Fresh inside, healthy outside. Iklan dong. Satu, dua, tiga. Udah ada kedengeran ya? Iya. Bunyinya udah ada yang teriak-teriak. Okay. Siapa? Siapa itu? Oh, aku tahu siapa itu. Nena lebih tahu. Abang ikut ya bang ya. Halo. Terima kasih bang. Kita abis ini yang ngajakin kita nih. Terima kasih. Abang sama Nena. Berdua. Pokoknya tunggu kita bikin
lagi. Apa, Mak? Bersin diri lagi. Bersin diri lagi. Pokoknya agak ngeleng. Sesuatu yang bakalan bumi. Amin. Berguna bagi banyak orang. Tunggu tanggal mainnya. Sama Ciko. Ciko, lu ngapain di situ? Oh, dia udah nggak apa-apa. Mantau, Mak, mantau. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya semuanya terima kasih banyak. SG, tolong ditayangin besok. Wuh! Banyak lagi ini beli. Kita di sini di dalam kisaran 12. Oh, 12-an. Oke. Okay. Alhamdulillah kita udah selesai menikah hari ini. Amin. Gimana ritualnya? Seru banget. Beli, terima kasih. Kita terima kasih. Kita di mana? Beli, makasih. Tempatnya dulu dong. Healing, tahu dulu. Tempatnya. Geria Beijing Waterfall di Badung. Dan kalian tetap ikutin makan bareng Om abis ini. Abis ini makan lapar. Makan lagi lapar ya, dingin ya. Karena di sini ada tempat makannya juga. Oh, di atas. Di atas tempat makannya ya. Yaudah. Jadi uniknya di acara makan bareng Om ini bukan hanya makan-makan juga. Iya, jalan-jalan juga, wisata juga. Kita akan memberitahu info-info tempat yang keren-keren banget. Tapi ini rekomend banget, ibarat bintang itu kita kasih bintang 5. Bintang 5. Kalau ada bintang 7? Enggak, 10 dong. Beda. Sakit kepala. 10. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pantengin terus makan bareng Om, kita makan lagi. Yo.
jadi balik lagi makan bareng Om dan kita habis melukat. Gimana, ya guys? Benar, melukat. Udah lapar banget kayaknya. Kalau Nena lapar, kalau aku baper. Mau baper sama siapa? Hah? Sama siapa bapernya? Main terjun. Kenapa? Bagus ada banget pelanginya. Bagus banget. Pelanginya bikin baper. Ada pelangi ya? Tadi kata beli yang di sini ya, yang jarang, biasa di sini jarang. Meskipun ada, kadang-kadang orang tuh nggak dapet. Jadi kita beruntung banget. Kita beruntung. Ibaratnya kayak kita itu disambut. Sama alam. Sama alam di sini. Berarti semesta mendukung kedatangan kita. Amin. Semoga menjadi berkat dan kita menjadi pribadi yang baru di 2020. Amin. Pribadi yang lebih baik. Semoga program Makan Bareng Om lanjut ya. Oh iya dong. Dibeli nanti pasti sama Stacy. Tapi ngomong-ngomong udah pada lapar. Udah dong. Kalian tuh pesen makanan apa aja sih? Oke. Dari Om dulu ya. Om pesen iga. Iga. Aku pesen ayam. Pasti Mak kecium baunya. Wangi kan? Udah tahu semua kan? Sama di jadi ini Bang Tommy, Bang Tommy sama Mak Vera. Jadi mereka orang-orang di belakang kita. Orang-orang hebat di belakang. Kok barengan sih? Karena orang hebatnya emang hebat. Hebat. Bayangin kalian dijagain ini naga loh. Wow. Tadi macam-macam patok sama naga. Lewatin dulu macan. Lewatin dulu monyet. Lewatin dulu. Udah. Yuk makan yuk. Makan yuk. Bang, entar dulu. Abang udah makan. Udah makan. Kita semua udah makan. Udah makan. Mantap. Ayamnya oke. Okay. Ikannya oke. Okay. Oh, ceritanya cerita. Bang Tommy udah curi start dulu. Makanya mau dijelasin. Mau dijelasin. Ya udah, lanjut yuk. Lanjut makan. Terima kasih Mak, Bang Tommy. Love you. Sukses. I love you all. Oke. Tadi sampai mana? Oh, sampai Om. Oh enggak. Tadi iga. Bantot. Jadi apa? Aku makan ikan alias iwa. Ini enak banget. Iwa. Serius ya, namanya iwa ya? Bahasa Jawa iwa. Oh, bahasa Jawa iwa. In English is fish. Fish. Iwa peye ikan. Ya, peye ikan teri. Biasanya peye ikan teri itu. Mantap. Yuk, Pat, mari kita makan. Kayaknya lebih enak tuh kalau pakai tangan. Enggak, ini iwa. Oh iya, punya saya. Aku pakai tangan. Makannya dia western food. Oh, mau tisu dulu ya, maaf. Indonesia food. Lu makan ikan pakai apa? Fillet food, tangan. Oh, oke. Okay. Ini orang Makassar udah biasa makan ikan pakai tangan, okay. Bos. Okay. Ya udah. Yuk, satu. Yang penting jangan makan pakai kaki. Minum dulu ya. Tadi kimas. Oke, okay, guys, kita makan dulu. Oke, okay, guys, kita mau review makanannya. Tapi diawali yang paling tua, silakan. Oh, yang punya acara maksudnya. Ya udah, Om dulu deh. Jadi apa Om pesen iga bakar sambal Bali. Wow. Jadi Om coba dulu ya. Coba. Wuih, ini ada. Urap itu kayak urap. Iya kayak ada urap. Ada toge, ada buncis, terasi, kacang. Berkacang-kacangan. Ya udah, tadi kemas makan ya. How? Hauce. Enak bumbunya bumbu Bali dan pedas dari apa? Urap ya? Urap. Dari urapnya. Pas, mantap. Lanjut ke kalian, enak. Nah. Enak dong. Review punya enak. Kenapa? Kalau aku makan ayam goreng, ayam goreng sama sambal pedas Bali. Mantap. Oke. Okay. Walaupun sederhana tetapi di lidah nikmat banget. Tapi kayak sambalnya ini bukan makanan Padang, Bu. Ini ayam. Warteg. Tadi bilangnya makanan sederhana. Sederhana tapi bahagia di hati dong. Oke. Guys. Nih sambalnya. Sambalnya banyak banget ya. Mantap. Iya, ini sambal khas Bali. Sambal pedas Bali. Hauce si Cingping nih. Tinangan atau apa-apa. Ini punya cica lah. Cica. Gimana? Oh, stop dulu, kita nggak makan dulu. Balik lagi makan bareng Om, review dulu. Oke. Mereka nggak paham. Daging ininya empuk, jadi kelihatan empuk ya. Iya. Terus kulitnya nih crispy.
terus dulu. Kalau dari kasat mata ya, itu dagingnya tuh juicy gitu. Juicy ya, karena gede banget ya. Terus sambelnya yang suka pedas lumayan lah. Kalau yang kurang suka pedas, sedikit aja lebih baik. Gurih banget ya. Banget. Ini udah pedas, kalau mau kurang pedas bisa request yang lebih pedas. Kalau kurang pedas lagi, makan sambil dengerin Om Polos ngomong. Nonton di like ya, nanti Om Oce pedas kali ya. Nah, ini mantap. Terakhir apa? Profit saya ini. Oke, ini khusus karena aku suka banget dengan ikan. Ini aku pesen ikan mujair, tapi namanya beli ikan mujair apa beli? Oke, ikan mujair. Nyet. Kenapa lu berdua pada ngeliatin gue sih ah? Kok nggak tahu ya tiba-tiba nyanyinya pengen ke muka lo, Jur. Jangan dong, ke situ aja. Jangan dong. Oke, kita coba. Ini kayaknya ada bumbu kunyitnya. Ya, terus kayaknya ya. Ada potongan bawang, cabai. Serai, cabai. Menurut tradisi di sini, Harus di? Kasih jeruk nipis kita ini. Mantep banget. Ini fungsinya supaya menghilangkan amisnya dan menambah rasanya. Tot, ini udah dimasak, gimana ngilang amis? Sebelum dimasak baru diperes sama itu. Ini supaya aromanya keluar lagi. Oh ya, supaya aromanya keluar. Biar kelihatan pintar padahal oh gua. Enggak ikutan ya? Ya ikutan. Iya. Ya. Saya ngaku sendiri, Bu. Oke. Okay. Ya, sabar nih. Mana cepet, rasanya? Cepat. Oke, kita makan. Wangi. Kita olesin. Asli wangi. Wanginya itu Nih. Oi, kayaknya mana? Sabar, ikannya, ikannya. Makan nasi putih. Aduh, kayaknya kurang fokus dia guys, kurang makanan coba, ya. Coba, ya ampun. Ya Allah, woi, banyak banget nasinya. Pelan. Begitu. Banyak banget nasi. Dia belum makan 3 hari. Ya Allah. Ikan ngampuk, terus jeruknya itu berasa, terus berasa kunyitnya juga. Telen dulu dah. Enggak, ini kuahnya asik. Aduh, kasihan banget. Bukannya buat dia, kasihan ya. Datang baru landing loh dia. Nih, mau bukain buat lu. Kayaknya kelaperan ya, sih, kelaperan, Pak. Kurang fokus dia. Gimana? Oh, lapar banget guys. Lapar banget ini rasanya kayaknya. Lapar bukan gara-gara baru datang, emang enak. Asli, ayo, bohong. Jadi rasanya kayak gimana, Tuan? Rasa ikan mujair. Paling rasanya dari kuahnya sendiri, kayak gimana? Gimana tuh? Kuahnya tuh bumbunya rempah-rempahnya dapat. Terus jadi ada campuran jeruknya. Jadi ada amis, asin. Apa? Asam ya? Asam dari lime-nya. Asam-asam dari lime. Lime-nya. Jeruk nipis. Ya, lime. We call it as lime. Ya, you call lime. I don't know in English. Okay. Tadi tuh ngomong Inggris. Iya, lu Inggris anjir. Next. Lu nang makan Indonesia, speak Indonesia lu. Oh, you speak. Ya Allah. Dia lapar banget, guys. Kasihan ya bapak. Kambangmu gak pegang. Yaudah. Kita lanjut makan lagi guys. Guys, tetap dimakan bareng Om. Kita makan dulu ya. Woi. Dan kalau kita, aku rekomen ini sama satu. Terus kedua ayam. Enak loh ikan. Ketiga iga. Enak. Beneran, aku coba tadi. Kayak kalian kalau mau makan yang baliknya coba biar, ya? Biar gak jijik. Lo ambilin cabik-cabikin. Ih, manja. Gak bisa gabung sendoknya ya. Nih. Gitu. Kalian gimana sih? Entar disuap-suapin, entar ada yang marah di Jakarta. Oh. Hah? Mencuri hatiku. Gua gak ikutan. Stop! Kau mencuri hatiku. Hatiku. Aduh. Panjang ceritanya. Nanti kalau kayak gitu saya dipantau lagi. Enak kasihan kena. Pantau guys.